Ini jam setengah 12 malam. Gak bisa tidur. Gak mau tidur. Karena dalam beberapa jam gue akan ninggalin rumah ini. Rumah tempat Dipo datang pertama kali sejak dia lahir. Rumah tempat Shira datang setelah dia lahir. Rumahnya gua yang sudah dewasa dan menikah dan berkeluarga. Kemarin ngobrol sama Dipo, Dipo ngomong sambil berkaca-kaca karena dia bilang, "This is the only home I know." Dia mau meninggalkan satu-satunya rumah yang dia tahu. Kalau gue dulu lahir di Singapura, gue punya rumah di Simpruk, pernah tinggal di Bintaro, beberapa rumah, pernah tinggal di Pagading. Ini sebenarnya hanya salah satu rumah dalam hidup gue. Untuk Dipo dan Shira, ini satu-satunya rumah mereka. Seumur hidup yang mereka tahu, ini rumah mereka. Ini berat banget buat keluarga. Gimana nih? Gue gak pernah ngelewatin ini. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, gue gak pernah ngelewatin ini. Jadi gue gak tahu apa yang mesti dilakuin. Selamat datang di .id Weekly Vlog, episode perdana dilakukan sebagai warga New York City. Jadi ini adalah minggu yang cukup seru, cukup dramatis, melelahkan secara fisik, secara emosional. Tapi serunya gak tergantikan, serunya gak mau gue tukar dengan apapun yang lain. Ini adalah minggu pertama kami benar-benar tinggal di sini secara sebuah keluarga. Di belakang adalah rumah gue yang lo lihat ini. Masih sangat berantakan, masih sangat kosong. Mengingatkan gue waktu pertama kali masuk ke rumah gue yang di Romangun. Waktu pertama kali banget. Masih kosong. Banyak yang pada akhirnya waktu gue pertama kali tinggal di situ, kemudian ketika gue tinggal, banyak udah berubah sama sekali. Nah, gue prediksi ini rumah juga bakal kayak gitu. Rumah masih kosong, masih banyak mesti dibersihin, tapi ya pelan-pelan. Gue bilang sama Dipo, sama Shira juga bahwa yang kita lakukan sebagai sebuah keluarga ini sesuatu yang baru pertama kali kita lakukan. Jadi benar-benar baru untuk semua orang, yang berarti kita mesti sabar. Gak semuanya mesti langsung sempurna, gak semuanya mesti langsung benar, gak semuanya mesti langsung ideal. Kasih ruang untuk salah, kasih ruang untuk adaptasi, kasih ruang untuk diri kita sendiri. Jangan terlalu menuntut banyak sama diri kita sendiri gitu. Jadi ya bersabar, gak semuanya harus langsung bagus terus bertahap, tapi ya kita lakuin pelan-pelan. Nah, perjalanan tuh dimulai kan Senin. Kami ada waktu untuk packing terakhir kali, kardus-kardus yang mesti disumbangin segala macemnya disiapin. Selasa pagi gue sama keluarga berangkat. Pesawatnya jam 6.30 Selasa pagi. Nyampe New York jam Selasa malam jam 23.30. Itu setelah melewati lebih dari 24 jam penerbangan tuh. Soalnya mundur gitu. Bahkan sempat ke, kan transitnya Tokyo ya, jadi sempat maju
zona waktunya, abis itu mundur. Ya tapi nyampenya malam, bahkan nyampe hotel, kamera nginep hotel dulu, nggak langsung ke rumah karena rumah masih kosong kan, masih harus dibersihin segala macamnya, rumahnya belum siap, belum masang AC, udah beli AC, AC-nya udah nyampe ke sini, udah dikirim, kasur juga udah dibeli, matras tapi belum di setup gitu. Jadi karena juga nyampenya malam-malam, gue pikir nginep dulu deh di hotel sambil gue beberes rumah, nanti kalau rumahnya udah beres baru pada pindah ke sini. Nah, jadi tanggal 6 malam, 7 dini hari check in ke hotel. Besok ya jam 9 hari Rabunya, itu gue sama anak-anak berangkat untuk ngurus sekolah. Dimulai dari ngurus sekolah Shira. Kami kan, Shira kan kelas mau naik kelas 5 SD nih. Dia terakhir kelas 4 SD, terus dia harusnya naik kelas 5 SD. Di Amerika Serikat SD itu sampai kelas 5. 6, 7, 8 adalah SMP. 9, 10, 11, 12 adalah SMA. Jadi SD-nya 5 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 5 tahun. Benar enggak tuh gue perhitungannya? Ya, yeah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi Shira harusnya naik kelas 5 kan, tahun terakhir di SD. Dia masuk, dia kami daftarin ke sebuah SD, SD negeri. Anak-anak dua-duanya masuk SD negeri. Nanti akan ada video sendiri yang ngebahas soal gimana cara daftarin anak ke sekolah di New York. Dimana di situ juga akan gue jelasin soal pendidikan Amerika Serikat, kenapa kami milih public school dan segala macamnya. Tapi dua-duanya masuk public school, sekolah negeri gitulah, sekolah pemerintah. Terus nyampe ini ke sebuah SD, semua dokumen diberikan, terus ngisi formulir dan segala macamnya. Shira udah ngelihat gedungnya, Shira udah suka. Setelah ngobrol panjang lebar, gurunya ngelihat transkrip nilai dari sekolah kami sebelumnya. Tiba-tiba dia bilang, saya ngomong bentar sama kepala sekolah, dia pergi bentar, terus kami nunggu. Balik-balik dibilang kami punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya semua dokumennya lengkap, sebenarnya lu bisa langsung sekolah di sini. Kabar buruknya adalah secara level pendidikan anak lu tuh gak cocok kelas 5 SD, harusnya langsung masuk ke SMP, ke middle school, lompat satu tingkat langsung masuk kelas 6. Jadi dari kelas 4 langsung masuk kelas 6. Gurunya bilang gini, lucu banget, dia bilang, soalnya ya mungkin kita sama-sama tahu ya, pendidikan di Amerika Serikat dibandingin sama banyak negara lain agak tertinggal, memang kayak gitu. Terus pas keluar, Shira sama Mila ketawa-tawa gitu, I'm too smart for this school, kata dia kayak gitu. Tapi kemudian dirujuk ke sebuah SMP, datang ke sana bawa surat rujukan dari si SD tadi, bawa dokumen yang sama, kemudian cuman isi formulir tambahan beberapa, habis itu bilang oke, besok mulai sekolah. Jadi Kamis tanggal 8 Shira udah mulai sekolah. Nah, terus udah nih kita ngurus sekolah abangnya. Nah, gue pikir kalau untuk SMA tuh bisa masuk langsung ke sekolahnya juga, kayak kalau untuk SD atau SMP lu bisa datang ke sekolah untuk daftar. Sebenarnya ada sesuatu yang namanya Family Welcome Center. Jadi kalau misalnya lu mau masuk sekolah, terutama lu dari luar negeri, lu datang ke nih ke Family Welcome Center. Ini kayak lembaga-lembaga pendidikan, isinya adalah guru-guru yang menjadi guidance counselor yang membantu lu memproses kepindahan lu ke sekolah di Amerika Serikat, New York terutama. Tapi untuk SD, SMP itu banyak di skip gitu, jadi langsung ke gedungnya masing-masing. Gue pikir SMA juga gitu. Pas sampai sana nggak bisa, harus ke Family Welcome Center. Gue bilang Family Welcome Center itu kalau ditelepon gak diangkat, email gak dibalas, samperin langsung aja dikasih alamatnya. Pergi nih ke sana nih alamatnya nih. Sampai sana ternyata, oh di sini udah nggak ada lagi, semuanya dipindahin. Waduh, pindah lagi ke sana. Pokoknya intinya setelah nyampe nih, dibilang baru bisa daftar untuk konsultasi sama Family Welcome Center-nya Jumat, yang berarti Dipo belum bisa masuk sekolah. Jadi Kamis, anak-anak gue satu sekolah, satu belum. Ketika kami ngantar anak yang kedua kami, anak perempuan sekarang, yang namanya Shira sekolah, ada rasa haru gitu dan sedikit deg-degan gitu, ngelepas anak ke sebuah sekolah yang benar-benar baru. Udah mah dia lompat kelas di Amerika Serikat, sistemnya beda, anak-anaknya baru. Terus udah gitu setelah nganter Shira ke sekolahnya,
kami, terus dari kan dari hotel ke sekolah Shira, dari sekolah Shira kami jalan ke rumah kami. Jarak antara rumah dengan sekolah Shira tuh 15 menit lurus doang. Lurus aja nyampe rumah. 15 menit jalan lurus aja nyampe rumah. Jadi enak lah. Sampai sana kami ngeliat rumahnya seperti apa. Ngeliat situasinya seperti apa, ngebayangin apa yang mesti dilakuin, apa yang mesti diberesin, udah. Habis itu kami jemput Shira pulang sekolah, itu juga haru. Dia keluar sekolah, yang dicari langsung abangnya. Abangnya langsung dipeluk. Habis itu tentu mamanya dipeluk. It was good. It just said I had a really nice. Terus udah gitu, hari itu kan hari Rabu ya, Selasa, Rabu, hari Kamis. Hari Jumatnya kami ngedrop Shira lagi sekolah. Terus gue ngedaftarin Dipo ke Welcome Center. Kemudian sekali lagi detailnya nanti gue bahas di video khusus tentang daftar sekolah di Amerika Serikat ya. Habis itu kami ke Welcome Center, prosesnya panjang, ngejelimet, tapi akhirnya dikasih rujukan untuk ke sebuah sekolah SMA. SMA-nya masih satu area sama sekolahnya Shira. Itu kalau Dipo jalan kaki sekitar 25 menitan dari rumah ke sekolahnya dia, tapi dia akhirnya naik bis. Terus udah nih, udah dapat surat rujukan, dibilang hari Senin datang ke SMA-nya, bilang mau daftar di sini, nanti lu semuanya diurusin beres gitu. Nah, Sabtu Minggu karena banyak capeknya, Sabtu ngapain ya? Gue gak ingat Sabtu ngapain. Antara Sabtu atau Minggu, pokoknya intinya gue kesini lagi. Kesini untuk beberes rumah. Berdua doang sama Dipo. Dipo yang nyapu. Saat semua lantai Dipo yang nyapu, kamar Dipo yang nyapu. Terus gue masang AC. Terus gue di Indonesia nggak pernah masang AC sendiri, jadi cuma di sini doang gue masang AC. Kebetulan sistem AC ya, cara apa atau tipe AC yang sering digunakan di rumah-rumah di Amerika ini agak beda. AC-nya AC jepit jendela gitu. Nanti lu lihat lah di videonya, agak beda lah. Jadi gue bisa masang itu sendiri, cuma emang rada PR aja. Nah, jadi hari ini berdua dengan Dipo kami udah beberes rumah seadanya dari yang bisa kami lakukan. Karena ini kan hari Minggu nih, ngerjainnya Minggu sore. Besok Senin anak-anak mulai sekolah, Dipo mulai sekolah, Shira mulai sekolah. Terus pulang dari anak-anak sekolah, kami mulai mengisi rumah ini. Jadi kemarin-kemarin kan kami tinggal di hotel, kami mengisi rumah ini. Jadi yang dilakukan adalah tadi habis masang AC di 3 kamar atas. Aneh banget deh ya Amerika Serikat. Mereka tuh kalau masang AC, AC-nya aneh lah, gak kayak di Indonesia. Semua rumah di Amerika Serikat AC-nya gitu, AC-nya disebutnya AC jendela gitu. Jadi mereka nyangkutin di jendela. Gampang sih masangnya, maksudnya orang tolol macam gue juga bisa masang. Cuman aneh aja karena mesti ngorbanin satu jendela. Dan kalau kayak Dipo tadi kamarnya cuma satu jendela, ya jendelanya jadi berkorban untuk AC tersebut. Terus Dipo tadi nyapu seluruh lantai, seluruh kamar. Ya Po ya? Terus apa lagi? Masang kasur, spray dan segala macamnya. Itu yang bisa kami lakukan sekarang. Tapi ya, mulai episode berikutnya lo nonton dari Weekly Vlog, kami sudah jadi keluarga yang menempati rumah ini. Setiap episode selalu ada perjuangan baru, sesuatu yang baru. Terus udah gitu, setup kasur, belum ada tempat tidurnya, belum ada rangka tempat tidurnya, baru kasurnya ditaruh di lantai dengan spray, dengan bed cover, dengan selimut, dengan bantal. Terus ya udah cukup untuk ditinggali. Tempat tidur ada, AC ada, WiFi baru minggu depan dipasang. Terus udah, kami menutup minggu pertama di New York dengan
anak cewek sekolah, anak cowok udah terdaftar, rumah udah bisa ditinggalin tapi masih kosong. Bersama dengan Dipo selesai beres-beres rumah. Sementara itu semua, sebenarnya di New York lagi ada keriuhan. Anak-anak, ada Uus, Oza, sama anak-anak dari Erigo lagi datang ke sini untuk New York Fashion Week. Tapi gak sempat ketemu, guanya sibuk, merekanya juga sibuk. Minggu depan, di episode berikutnya, kalau jadi, Oza sama Uus tuh mau open mic. Dan minggu depan gue juga ada show. Di episode berikutnya nih, gue ada show 2 kali. Yang satu jam 11 malam hari Kamis, yang satu di Producers Club Theater untuk mic tap WYC seperti biasa. Jadi harusnya sih akan ada klip-klip stand up dan akan ada klip gue open mic. Cuman gitu, gue masih belum yakin bisa terlalu lama ninggalin keluarga gue karena kami juga baru masuk ke rumah baru kan. Terus bisa yang bersamaan dalam satu minggu ini adalah tanggal rilisnya film Darat Darurat. Film Darat Darurat responnya sangat-sangat menyenangkan. Tapi gue belajar banyak sih dari partikelir. Kadang-kadang respon penonton itu juga seringkali lebih ke cari untuk gue repost aja. Soalnya responnya aneh-aneh. Ada yang bilang, wah ini 10 dari 10. Ada yang bilang, ini 1000 dari 10. Kata gue. Mungkin ingin di repost, tapi udah sudah saya repost. Saya juga butuh ini untuk disebarluaskan. Tapi di luar itu, respon-responnya menyenangkan sekali. Rata-rata itu menyebut mereka suka dengan ceritanya, dalam arti bagaimana ceritanya terungkap di belakang gitu. Semuanya ngomongin soal plot twist, mereka kaget. Kayaknya mereka juga nggak nyangka kali ya film romcom tuh ada begituannya gitu. Terus begitu juga rata-rata mereka memuji aktingnya, mereka memuji Rezanya. Sekedar informasi ya, kalau lu bertanya-tanya itu Reza kok bisa banget kayak gitu sampai dia sampai kayak gitu-gitunya kalau ngomong, sampai ada gerak-gerak kecilnya, tik-tik kecilnya, karena dia punya sepupu yang kayak gitu. Jadi dia tuh benar-benar mempelajari sepupunya, bahkan sepupunya beberapa kali diajak kalau kasih syuting, bahkan datang ke gala premier juga. Jadi Reza benar-benar mempelajari orangnya seperti apa untuk kemudian bisa menjelma jadi orang tersebut. Terus banyak yang memuji Luna Maya. Responnya rata-rata kayak gini. Gue nggak tahu kapan terakhir kali gue ngeliat Luna Maya acting kayak gini. Dan gue juga sepakat. Menurut gue Luna di film Mendarat-Darurat tuh istilahnya mudah sekali untuk kita sayang sama dia gitu, sama karakternya. Mainnya bagus banget Lunanya. Abis itu dia bisa main komikal gitu. Kalau lo ingat waktu adegan dia dikepung depan belakang, mukanya tuh bisa lucu. Kayak waktu di sofa di kamar hotel juga mukanya bisa mimiknya komikal. Tapi bisa romantis dan manis kayak adegan di mobil, kayak adegan di pinggir danau. Menyenangkan sekali ngeliat Luna di situ. Terus banyak yang memuji Luna cantik banget situ. Mungkin karena mereka kebandingin terakhir kali Luna jadi setan soalnya. Di Susana kan jadi setan. Nah, di film ini juga banyak orang muji Marissa dan rightly so. Marissa is a huge gave a huge performance, epic level performance. Dia kan di komedi itu ada straight line, wavy line. Straight line, wavy line itu intinya sih kalau ada karakter yang aneh, justru sampingnya itu harus ada karakter yang lempeng supaya ngasih complementary terhadap yang anehnya. Kalau yang satu aneh, yang dua yang satu ikut-ikutan aneh, jadinya nggak muncul gitu. Nah, Marissa sebagai karakter Maya itu jadi straight line yang sangat baik terhadap wavy line-nya Reza. Kalau lu perhatiin,
Rezanya jadi lebih lucu karena kehadiran Marisanya. Coba lu lihat adegan Marisa pulang dipanasin martabak. Coba lihat bagaimana kerasnya Marisa itu nge-compliment lucunya Reza di adegan tersebut. Coba nanti lu perhatiin lagi. Tapi rata-rata memuji pemainnya, banyak yang memuji gambarnya, dan itu adalah prestasi di tangannya Pak Ipung. Pak Ipung emang legenda. Banyak yang memuji warnanya, banyak yang memuji secara teknik, dan itu semua ada di kru gua. Gua sih seneng. Yang muji acting berarti ada di pemain gua, dan mungkin ada mengarahkan guanya juga. Gua nggak mau menampikan itu karena tentu ada peran gua juga. Tapi lebih kepada pemain-pemain gua. Yang muji ceritanya juga gue senang karena itu gue yang nulis. Senang sih gue senang banget. Senang banget. Terus yang lucu gini, orang pada bilang kasihan si Panji filmnya enggak laku lagi. Tapi gue tahu mungkin ini sulit untuk dipercaya. Tapi waktu gue ngeliat hari pertamanya 35.000, itu gue happy banget karena waktu partikelir kalau gue enggak salah hari pertamanya 14.000. Terus dalam 3 hari dapat 100.000-an berapa gitu kan. Itu gue inget waktu partikelir itu 100.000 itu dalam mungkin 10 hari. Jadi sesuai prinsip, mulai dulu aja bikin yang lebih baik. Nanti bikin lagi yang lebih baik. Terus aja bentar 10 juta penontonnya. Tapi gue seneng banget. Gue seneng sama bagaimana itu keluar. Tapi gitu ya, lu bisa ngerjain sesuatu setiap hari, lu kerjain setiap hari, lu edit setiap hari lu lihat. Abis itu 6 bulan lu tinggal, pas lu tonton lu menyadari sesuatu. Oh, ini harusnya ini gini, harusnya gitu. Dan ini bukan kayak bolong-bolong dalam plot ya, kayak misalkan ada yang bilang gini. Ada yang bilang gini. Kenapa sih Glenn bilang dia datang dari Jakarta, tapi ibunya tinggal di Bandung? Nah, ya mungkin itu memang plot hole ya, tapi itu di draft-draft awal itu sebenarnya diungkap bahwa demi Glenn ibunya ke Bandung. Itu ditaro seperti itu untuk menggambarkan betapa Glenn tuh selalu butuh ibunya. Karena dengan itu lu jadi percaya kenapa Glenn harus ke Bandung. Kebayang gak? Kan di filmnya kan Glenn bilang gue gak tau mesti ngapain. Gue mesti ke Bandung untuk nanya sama nyokap gue. Nah, kalau gak diplanting di depan, lu akan bertanya-tanya kenapa harus ke Bandung. Emang segitunya si Glenn sama nyokapnya. Nah, akhirnya ditanam beberapa hal. Satu, nyokapnya ikut ke Bandung, pindah. Karena kan anak tunggal ya. Nyokapnya ke Bandung demi deket-deket sama Glenn. Itu untuk menggambarkan betapa Glenn selalu butuh ibunya. Lalu ditelepon pagi-pagi di adegan mobil, diterangin tuh kalau Glenn selalu telepon-telepon sama nyokapnya. Akhirnya karena efisiensi ya, artinya gue gak pengen film gue terlalu banyak telling, pengennya showing. Akhirnya dialog yang menjelaskan bahwa ibunya pindah ke Bandung untuk nemenin nyokapnya, nemenin anaknya, itu dihilangkan. Yang mana sekarang ketika lu tonton lu jadi bingung. Tapi waktu itu diskusinya adalah, perlu banget gak? Atau kita biarin aja penonton ngambil kesimpulan sendiri? Akhirnya demi efisiensi dan toh itu gak ngeganggu kenikmatan ceritanya, akhirnya itu dihilangin. Ada banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi itu juga kekurang cermatan gue ya. Harusnya, gak tahu sih, juga baru 2 film pertama ya. Ada banyak yang bisa gue pelajarin sih dari situ. Ada banyak cara, abis nonton tuh gue baru sadar, oh harusnya gue melakukan ini untuk memperkuat kesan bahwa karakternya seperti ini gitu. Seneng sih, gue seneng. Sebenarnya tuh gue merasa ya, sukses atau enggaknya gue menyutradara ini dilihat dari apakah gue dapat kesempatan untuk ngedirect lagi. Karena gue pengen ngedirect lagi. Gue pengen banget ngedirect lagi. Balik gue dari New York. Selama duitnya bagus, kan saya butuh penghasilan. Saya dibayar $15 per manggung, mohon maaf. Ya itu, gue seneng. Kelihatannya sih Mendarat Darurat akan lebih banyak penontonnya daripada Partikelir. Berapa gue gak tahu. Mungkin 300, mungkin 400, 500 aja udah ajaib banget. Tapi progres ya, belum di level yang lain-lain. Belum di level yang lain-lain. Belum, sabar. Tiap orang speednya beda. Gue selalu bilang, lu gak bisa menyamakan tolok ukur kesuksesan lu ke orang lain. Gak bisa dan gak boleh. Ntar lu stres. Kayak gue, sebaiknya tidak membandingkan gue dengan Bene. Bene film pertama langsung kayak gitu. Atau Ernest film pertama langsung. Ernest film pertama tuh kalau gak salah 700.000 yang nonton. Film kedua tuh
berapa juta gitu. Tapi ya gak boleh kayak gitu, karena kalau gak ntar lu stres. Ini berlaku ke semuanya ya, kayak lu ngelihat temen lu, ah temen gue seumur gue udah jabatan ini, gak bisa dibandingin, nanti lu stres. Tiap orang punya kekuatan yang masing-masing, lu mesti nemu kekuatan lu di mana. Abis itu kalaupun lu nemu, lu mesti belajar gimana caranya pakai kekuatan itu. Kayak film Shazam aja. Kayak film Shazam. Tapi ngerti kan maksud gue, kayak film Shazam. Kayak lu mesti, lu harus menemukan, abis itu mesti belajar gimana caranya. Dan tiap orang pelajarnya juga beda-beda, karena kesempatan untuk belajarnya juga beda-beda. Jadi gue juga gak boleh ngebandingin. Gue juga mesti nyontohin ke lu bahwa gue juga gak boleh stres dan nyamain diri gue dengan pencapaian-pencapaian orang. Toh pencapaian-pencapaian orang juga gak sama kayak gue. Kayak ya ada orang-orang yang secara sinema brilian, tapi mungkin secara stand up tidak. Kan beda-beda banget orang, kenapa sih? Tapi gitulah, gue happy banget. Happy karena ini keluarga udah pindah ke New York. Happy karena anak-anak udah nemu sekolahnya masing-masing. Happy karena film akhirnya udah keluar. Happy karena diterima dengan baik. Happy. Sekarang setelah semua film, semua orang yang di bioskop sempat nonton di bioskop, kita tunggu kapan dia akan tayang di OTT atau mungkin akan tayang di TV. Karena waktu itu gue ingat Particular waktu itu kan dibelinya sama SCTV. Habis itu tayang di SCTV. Nah nanti kita tunggu filmnya seperti apa. Tapi gue makasih banyak sama yang udah nonton. Kalau lo suka gue seneng. Gue selalu bilang kan gitu, film bagus urusanku, film laku urusan produserku. Karena dia yang punya duit, dia yang invest, dia yang fokus promo dan penempatan jadwal. Gimana caranya supaya bisa oke okay, gitu. Banyak orang ngomongin itu soal sayangnya rilisnya barengan Miracle in Cell Number 7. Sebenarnya kita mesti sama-sama sepakat ya, MD itu lebih tahu loh tentang film daripada kita. Mereka tiap hari mikirin film. Kalau kita kan, lu aja mungkin kepikiran kayak gitu sekarang karena film Mendarat Darurat. Tapi MD mikirin itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Nah kalau lu pikir baik-baik, jadi pertama-tama yang pengen gue sampaikan adalah gue percaya sama MD. Tapi yang kedua, ya kalau lu pikir baik-baik, coba lu ingat film kemarin deh. Maksudnya belakang-belakangan ini ada apa aja di belakang. Mungkin lu mikir, oh ya benar, berarti jangan kemarin yang lebih parah lagi. Abis itu nanti lu lihat dari periode sekarang sampai akhir tahun, lihat filmnya akan ada apa aja. Nanti di akhir tahun ini mungkin lu akan bilang bahwa benar deh, emang harusnya pada saat itu. Kalau bersaing dengan Miracle in Cell Number 7 dianggap jadi kendala, menurut gue enggak. Kalau kita jujur aja ya, kita jujur aja, film Miracle in Cell Number 7 sama Mendarat Darurat emang bukan untuk dibandingkan. Yang satu film keluarga untuk segala umur. Ya jelas lah penontonnya banyak, itu tentang ayah dan anak. By the way, gue pengen banget nonton film itu. Gue pengen nonton Miracle in Cell Number 7, tapi saya keburu ke New York. Sama ini, Mencuri Raden Saleh. Ya film itu film segala umur. Film gue tentang pernikahan. Yang ngerti keresahan film itu adalah orang yang ngerti rasanya menikah cukup lama untuk tahu pernikahan ketika mulai membusuk gitu. Dan gue curiga, gue akan selalu di situ soal pernikahan. Karena film yang gue cita-citain aja itu tentang pernikahan, soal suami yang ngambil peran jadi ayah rumah tangga. Mungkin penonton juga gak banyak, tapi ya kan film laku urusan produserku, film bagus urusanku. Gue dikasih tanggung jawab untuk bikin film, gue harus bikin film bagus. Gitu. Jadi makasih banyak udah nonton, kita lihat. Minggu depan seru deh, Minggu depan seru karena ada stand up-nya, ada urusan sekolah dan segala macam ya. Tapi untuk sekarang kita tutup dulu. Makasih banyak dan kita ketemu di .id weekly vlog episode berikutnya. Bye bye.
Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1.5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri, ada konten-konten khusus yang gua siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.